Menurut laporan portal online Defense Security Asia, pada ketika ini, keadaan di perairan utara Laut Natuna berhampiran blok tuna milik Indonesia, tegang dengan kehadiran kapal-kapal pengawal pantai, kapal tentera laut serta kapal Ocean Survey milik China. Kehadiran kapal-kapal China di dalam kawasan perairan Zon Ekonomi Eksklusif EEZ Indonesia itu dipantau dengan rapat oleh kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat, USS Carl Vinson CVN-70, yang hadir di perairan selatan Laut China Selatan itu bersama-sama kapal-kapal pengiringnya. Jakarta turut menghantar 4 buah kapal tentera lautnya, serta 2 buah kapal peronda pengawal pantainya untuk memantau pertembungan yang sedang berlaku di antara kapal-kapal China dengan kapal-kapal perang Amerika Syarikat. Laporan sebuah portal Indonesia, idntimes.com mengatakan bahawa Kementerian Luar Negara itu telah memanggil Duta Besar China di Indonesia untuk membuat bantahan berkenaan kehadiran kapal-kapal China di Laut Natuna. Menurut pemerhati serantau, 2 buah kapal pengawal pantai China bersama-sama sebuah kapal frigate Type 054A dan sebuah kapal destroyer Type 052 di mengawasi operasi kapal Ocean Survey milik kerajaan negara itu, Yang Dizi-10, yang menjalankan kajian di kawasan EEZ milik Indonesia di Laut Natuna. Sementara itu, laporan daripada Akhbar Kompas mengatakan nelayan-nelayan Indonesia di Kepulauan Riau mendakwa mereka melihat 6 buah kapal milik China berada di kawasan EEZ milik negara di utara Laut Natuna, dengan salah satu daripadanya adalah kapal destroyer dikenali sebagai Kunming 172. Kehadiran begitu banyak kapal-kapal perang dan kapal pengawal pantai China di Laut Natuna itu menyebabkan kebimbangan di kalangan nelayan Indonesia untuk keluar menangkap ikan di kawasan perairan terbabit. Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, Letnan Kolonel Lauder Muhammad dipetik oleh Akhbar berkenaan bahawa terdapat 4 kapal tentera laut berada di Laut Natuna. Keempat-empat kapal tentera laut itu adalah KRI Diponegoro, KRI Silas Papar, KRI Teuku Umar dan KRI Bontang. Yang jelas, kapal kami selalu ada di sana sehingga kalau ada kapal China yang masuk teritorial Indonesia, kami pasti membayanginya, kata beliau. Ketua Center for Chinese Studies Rene Patirajawan berkata kepada Kompas bahawa di bawah UNCLOS 1982, kapal-kapal perang sesebuah negara tidak dibenarkan meronda di kawasan perairan EEZ negara lain. Ini bukan lagi soal peningkatan aktivitas China, tetapi mulai ada kehadiran kapal perang mereka di sana, katanya sebagaimana dipetik oleh Kompas dan menambah, ini adalah kali pertama China mengirim kapal perang mereka ke utara Laut Natuna. Tindakan agresif China di utara Laut Natuna itu mengancam keseluruhan rantau Asia Tenggara, sekaligus menuntut campur tangan ASEAN.